Masih berada di Kertosono. Kalau di sana itu jembatan lama. Sana lagi Braan. Ini mau ke terminal Caruban buat naik STJ Delhi lah. Nah, kita nunggu bus Jawa Timuran gitu. Bus ATB-an buat ke terminal Caruban. Yuk kita tunggu armadanya sampai datang. Lalu kita ke terminal. Itu ada pesawat, teman-teman. Gambar wayang. Sudah di terminal Caruban itu ternyata ada di sana. Yuk kita ke sana dulu nyabrang. Jadi di terminalnya itu sepi, teman-teman ya. Buat yang mau nyegat bus ATB-an itu di luar sana tadi. Nah, di situ di sebelah sana. Jadi bisnya nggak masuk ke dalam terminal. Ini agennya ada di sini, teman-teman. Tapi saya nyari kamar mandi dulu. Kita keliling-keliling terminal dulu, teman-teman. Nah, saya tadi barusan dari kamar mandi. Letaknya itu ada di pojok terminal ya. Jadi ini terminalnya pojok. Nah, di sini ada kamar mandi, di sini ada musola. Seperti ini situasi dan kondisinya. Yuk kita masuk ke gedung sana buat beli tiketnya. Coba ngecek dulu. Dari lama. Dadaan ini dia juga. Ekstra untuk apa ya? Jajal cekan sih. Merah. Ya, oke. Okay. Tadi setelah kita bicara dengan agennya, nah agennya ada di sini. Ternyata mungkin belum takdirnya ya, belum kodarnya saya naik Delhi lah. Karena seatnya penuh, karena ini adalah malam Senin ya, jadi seatnya sudah penuh. Saya tawar-tawar juga CDCB juga nggak bisa. Akhirnya saya putuskan nyari-nyari armada lain, katanya ada seri O2 yaitu Motra. Tapi saya tanya ke agennya lagi, saya nyari-nyari yang premium, akhirnya saya dikasih ada yang Velago, Apurva, dan Bavica, teman-teman. Dan saya milih nanti Bavica turunnya di Priok. Kita lanjut saja bagaimana perjalanan nanti bareng STJ Bavica. Jadi ini kita naik dulu bareng Delilah sampai ke Mauspati, nanti oper naik Bavica 3 malam Senin bareng Bavica. Yuk kita dekat dulu ke armadanya, teman-teman.
Nah teman-teman, jadi seperti ini penampakan armadanya. Jadi ini terbilang armada masih baru ya, karena rilisan mau lebaran kemarin. Ini menggunakan sasis Scania K410IB dengan bodi laksana SR2 sudah S-series. Nah ini velgnya udah Alcoa teman-teman. Mantap lah ini, tapi gagal saya naik ini. Gak apa-apa lah, kapan-kapan. Nah teman-teman, seperti ini penampakan tiketnya. Masih pakai tiket bersampul ya. Kita buka. Di sini tertulis nama saya dari Caruban menuju Priok. Seatnya 6C. Seri S2. Kita nanti naik ini sampai Mauspati teman-teman, dan nanti oper naik Bavica. Untuk total seatnya ada 38. Di sini ada dispenser teman-teman, pintu tengah, toiletnya ada di sini teman-teman. Ini berangkat meninggalkan terminal Caruban. Seperti ini ya, seatnya dua-dua legres. Yuk kita coba duduk di sini teman-teman. Nah, ini apa ya, dengan tinggi saya 170 sekian itu kaki saya agak cedak teman-teman. Nah agak terlalu sempit nggak seperti biasanya ya, karena mungkin ini efek dari 38 seat sehingga agak sedikit sempit. Nah teman-teman, kita lihat saja seperti ini. Nah, jarak antara seatnya itu ya lumayan bisa selonjor, tapi terlalu sempit teman-teman karena 38 seat. Toiletnya ada di bawahnya teman-teman. Yuk kita lihat tuh toiletnya. Nah cara bukanya seperti ini teman-teman.
Nah, teman-teman, ini saya ngambil foto. Saya sudah nyampe di rumah makan Raos Eco. Seperti ini situasi dan kondisinya. Lumayan sepi, sudah banyak yang berangkat tadi. Di situ ada armada STC yang terbaru, Draka, teman-teman. Armada kita ada di sini. Yuk kita makan dulu.